Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalva, saya menemani Anda dalam berita inspiratif mengenai Cipanas, Cianjur dan sekitarnya dalam Cipanas TV. Bertempat di Villa Grand Hill Ciherang Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat, hari ini dilaksanakan acara kegiatan musyawarah besar kedua komunitas Bagong Mogok yang dihadiri oleh Wakil Bupati Cianjur dan para tokoh pemuda Ormas se-Kabupaten Cianjur. Juga turut hadir Ikatan Alumni Stekbal Cianjur turut mendukung acara Mubes kedua tersebut. Cipanas TV melaporkan. Salah satu tugas kami di dalam berorganisasi untuk melaksanakan ini sesuai dengan ADART yang kebetulan masa bakti daripada ketum sudah selesai kemarin di tahun 2021. Akan tetapi karena kemarin kita satu dan lain hal dan juga ada pandemi, kita belum bisa melaksanakan Mubes. Alhamdulillah sekarang kita sudah diberikan izin bahwa kita akan melaksanakan Mubes. Insya Allah akan dimulai dari mulai jam 2 barangkali nanti kita akan melaksanakan sidang-sidang. Nah, saat ini apa sih yang sudah dilakukan komunitas Bagong Mogok sendiri gitu kan? Komunitas sosial Bagong Mogok sesuai dengan tagnya bahwa satekah polah ngabelanu susah. Kami sudah lebih daripada, akan tetapi kami ini mohon dicatat bahwa kami ini adalah organisasi non profit. Kami ANSI di sini organisasi sosial. Kita bersinergi dengan seluruh elemen yang ada, baik di instansi pemerintah atau yang lainnya. Dan juga komunitas sosial Bagong Mogok ini sendiri, alhamdulillah sudah ada sekitar 14 korwil yang tersebar di seluruh Indonesia, di Jakarta, di mana, dan insya Allah nanti sebentar lagi kita juga akan launching korwil Jeddah. Itu ada juga lah di luar negeri, insya Allah. Korwil 4. Baik lingkungan atau banyaklah, banyak hal, santunan, terus kita ada pembangunan ruti lahu, pembangunan jembatan. Dan alhamdulillah di Mubes ini kita juga bekerja sama dengan Ikatan Alumni Stekmal yang tadi teman-teman sudah lihat, kami sudah demo bahwa Bagong Mogok bersinergi dengan Ikatan Alumni Stekmal yang dalam hal ini membuat prototipe alat pembakar sampah yang insya Allah akan berguna bagi kita khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur.